Jungle. Untuk game kita yang kedua, game penentuan bagi geng Kapak untuk bisa memenangkan 2-0 dan juga game penambah asa bagi Aura Esport untuk membawa game kita misalnya bisa jadi satu sama. Oke, sementara itu Okta, buset dah, coba lihat Fredo Kitty numpang lewat sampai sudah ke area purple buff. Ini dia power pick yang dimiliki oleh Fredo Kitty di bawah antara Ruby dan Esmeralda, juga mereka udah bertemu. Popeleng Kupa di Brody itu ada di area court lane. Sementara itu sekarang purple buffnya terus-terusan diganggu, ada Abyssal Rogue gak connect ke arah siapapun. Namun untuk kali ini udah ada Roger juga, Lycan Ponsnya connect, digaruk sedikit, mundur sudah, belum terlalu besar damage-nya. Yes, masih tenang dulu dari kedua tim, tapi dari kedua roamer kita bener-bener udah ngerusuh. Lele dari Ando udah kena bisa larownya, membuat Okta dalam keadaan ini dia baik-baik saja. Dan Okta untungnya masih bisa mundur ke area belakang. Ya walaupun memang ada sedikit keterbatasan untuk bisa clear terhadap minion, tapi setidaknya bisa larownya kalau udah connect ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Aura, akan ada inisiasi dadakan yang akan dilakukan juga oleh pemain dari Gepek. Tapi Kimura harus mundur sedikit. Rinasmi mencoba untuk masuk dan juga memotong langsung lajunya wave minion yang akan lewat di area dari XP lane. Isansin masih melakukan farmingan, ada satu crab yang siap untuk dimakan juga. Namun di bagian tengah Fredo Kitty terus-terusan mengganggu dan juga tidak memberikan sedikit kesempatan agar pemain dari Aura masuk ke dalam wilayah mereka. Nah ini Fredo Kitty udah kena damage dari Sarah Variety. Lincoln Posnya tadi sempat masuk, tapi lah sayang dari Ando nggak dapetin lele ke area Variety. Jadi ancaman tuh. Iya, teori ancaman. Tapi sebenarnya ini dia nih, dari Drew-nya sendiri benar-benar mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Fredo Kitty. Sedangkan dari Shenshin milik Ray, dia udah standby banget untuk dapetin turtle yang pertama. Tuh, Drew pakai robot gue edit nih, badannya gede banget ya masalahnya. Itu kalau jalan tuh, udah ada satu yang langsung di choke slam. Tapi untungnya Fredo Kitty masih bisa pergi. Skunu Ranu Usnanya bisa menyelamatkan dirinya. Dilompatin langsung Valistar Moon yang konek karena beberapa player. Namun first blood langsung tercipta. Isan Simpalan jadi korban untuk kali. Dan Esmeralda juga menjadi korbannya 3 player. Plus akan ada satu turtle yang bisa diamankan oleh Aura. Ini macuan besar banget untuk mereka. Itu Kimuranya gila banget tadi kalau diperhatiin ya. Dapat Time of Under 3 orang sekaligus langsung dimakan dan disikat kat habis oleh anak-anak Aura, dan terbuka lebar mereka dapetin turtle yang pertama kali ini, Profesor. Iya, kayak satu momen nyiptain satu combo juga. Dan bahkan seperti yang kita udah sempat bahas ya, ini mau gak mau kayak harus pick off loh mainnya teman-teman dari GPX. Karena mereka harus main agresif. Gimana caranya neken dari laning phase, jangan sampai mereka kebawa ke team fight. Karena Ruby-nya ini dari Kimura, seperti yang udah aku notice dari awal, ini bakal jadi satu sosok yang paling mengerikan nanti ketika di area team fight. Karena dia area power CC-nya tuh paling besar. Betul, ini, betul. Aduh, si untuk Fredo Kitty juga masih belum level 4 ya. Makanya juga tadi ada beberapa pergerakan yang ya dia hanya bisa mengganggu. Kalau Jet Kundonya kena ya oke, akan ada efek knockout yang diberikan. Tapi kalau gak kena juga ya, apa mau dikata? Iya, soalnya juga kan gak bisa level 4 karena tadi ter-take down juga, Pak. Dengan impact dari Kimura yang benar-benar on point banget. Jadi, dan ingat ini yang dapetin lumayan banyak nih Variety loh. Variety dapat 1 point kill, 2 assist by the way, sorry, 3. Yang megang 3 assist di Kimura. Dan Ray-nya tumbang, itu permasalahan utamanya. Jadi mau gak mau kayak Ray-nya juga tidak akan bisa langsung maksimalin power spike atau shuttle item di awal-awal game kayak gini. Tinggal gimana caranya buying time, karena bawa Selena Chow ini lumayan berat loh untuk fight di early. Dan kita tahu apalagi lawannya adalah Lilia, yang dia juga punya satu Black Shush untuk ngereset dan nge-refresh darahnya dengan 5 stack dari bulir-bulir letupannya yang Regloom itu. Iya, di reset juga untuk skillnya ya Pak ya. Iya. Jadi memang untuk dengan adanya Lilia ini, selain dia tadi, nah mungkin dari Selena-nya Ando, dia harus coba. Dia tentu sadar nih kalau misalnya clearing minion cukup lama, seenggaknya dapetin beberapa Abyssal Arrow yang bisa connect, seenggaknya bisa bikin mundur dari Lilianya. Dan dia bisa melakukan rotasi lagi, mungkin bisa ke area atas, ke arah gold lane, ataupun bisa membantu ke arah XP lane, dimana nanti turtle yang kedua bakal muncul. Dan apakah emang kalau di competitive scene kayak NBL MPL ini, Selena tuh emang wear-nya kecil ya? Kenapa emang Pak? Karena fall off-nya cepet banget cuy. Ya, kayak arrow. Ya, ke situ arahnya. Tapi ini arah dari Drew juga udah mulai kelihatan sama Fredo Kitty di sana. Udah ada hormat yang dikeluarkan kali ini. Bahkan satu Mountain Shocker kali ini memberikan informasi yang benar-benar berimpact banget kepada teman-teman dari Aura. Wah, itu abis arrow-nya nggak nyampe tadi untuk penggunaan dari lelenya. Namun untuk kali ini dari Fredo Kitty hanya bisa melihat dari kejauhan di mana satu outer turret ya di area top lane udah berhasil dihancurkan juga
oleh Aura di bawah untuk Rubinya. Berhasil ngezoning pergerakan, namun untuk kali ini Esmeralda-nya mulai masuk ke bagian tengah. Akankah Valin Star Moon-nya connect dan juga bisa langsung ke arah beberapa play yang dimiliki oleh Aura. Sementara itu untuk kali ini Esmeralda langsung dilempar begitu sedikit lagi Petri dari Nazmi-nya pun langsung menghilang dengan Lycan Post dan juga udah langsung dikaruh begitu aja. Ruby udah mulai masuk ke bagian depan, mereka harus jauh lebih waspada lagi. I'm Offended bisa keluar kapan saja untuk menarik siapapun ke dalam pelukan pemain dari Aura. Apalagi 10 detik bentar lagi akan muncul turtle-nya, dan sedangkan I'm Offended udah mulai masuk ke badan dari Drew, dan Drew pun harus hilang kali ini. Dan satu buah Cold Shield ditambah satu outer turret yang menuju habis akan diselesaikan oleh Chait. Ini Chait udah tajir melintir tentunya, dan mereka udah standby banget, udah siap banget untuk dapetin turtle yang kedua. Wah, itu Chait ya udahlah ya. Kita tahu bagaimana Popo Lengkupa, bagaimana efektivitasnya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah outer tarot ataupun inuta itar apapun itu. Sementara Variety masih melakukan farmingan, Drew memakan apapun trap yang udah disediakan, mulai menembak dengan open fire. Turtle-nya akan menjadi milik siapa dari GPX beberapa pemainnya, dan mungkin semuanya masih kalah level loh. Iya, masih jauh level 8 banding 6 kali ini, teman-teman. Oh, sudah ada flicker ke depan sana, ada Variety yang bisa menghindari. Dan diamankan oleh Variety, tapi sisi lain item kupanya masih bisa menamakan Chait dari sergapan dari geng kapak. Tapi sisi lain Variety terlalu offside dan akhirnya di take down oleh Selena. Dan lihat dari Popo Kupa yang memberikan asis luar biasa ke seorang Kimura. Satu ditukar satu, Fredo Kitty ditukar Variety. Tentunya geng kapak lebih di atas angin kali ini. Wah, ini geng kapak okay, gagal untuk mendapatkan karat turtle, tapi shutdown dari Roger itulah yang berhasil langsung mereka ambil juga. Namun untuk kali ini berhasil lagi Kimura pergi dari area tersebut. Level 8 selamat dari pertempuran, dan ada game pause kembali. Dua terus memaksakan keadaan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah outer turtle tersebut. Fredo Kitty melihat ada pergerakan dari Drew yang perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang mereka milikin. Oke, ini dia Wave Dragon yang akan connect ke arah siapa. Tapi Shunpo udah langsung dikeluarkan. Selamat sudah di serapan yang langsung dikeluarkan. Tapi Drew sedikit lagi EPT 168 memory dikeluarkan, namun masih bisa selamat. Udah ada satu pergerakan ataupun udah ada teammate yang harus dikorbankan. Yes, tapi lihat di depan sana, malahan Fredo Kitty menjadi target operasi dari anak-anak Aura. Dan bahkan satu turtle terakhir bagi Aura udah diamankan juga. Ando kali ini masih bisa flicker ke arah belakang. Kita post karena seorang Wat Supriyadi dan Variety. Untung aja dan kita tidak lihat Time Offender flickernya nggak kena siapa-siapa. It's okay Kimura, setidaknya membuat anak-anak yang kapak bisa mundur ke arah belakang. Iya, sebuah percobaan ya, tadi dia flicker Time Offender tapi ternyata pergerakannya udah mulai ketahuan. Sementara itu untuk kali ini di area purple buff-nya urakan pertempuran yang terus terjadi. Kimuranya harus mundur ke bagian belakang, dia sudah langsung dilakukan. Don Ram Walking yang masih bisa menyelamatkan diri dari area tersebut. Tapi Watt dan juga Ray udah mulai jalan bersamaan. Dua damage dealer utama dari GPX harus bisa jauh lebih optimal lagi. Okta tadi udah dikasih purple buff ya sama Variety, itu pun juga punya Ray. Jadi ini bakal ngeri banget Okta untuk region mananya, dan dia akan sangat kuat banget nantinya kalau misalnya untuk team fight. Tapi di area bawah menjadi target operasi juga untuk Chait, karena ya kita tahu PT Bongkar Tarat ini dari Popol Kupa akan menjadi salah satu PR besar bagi geng kapak, karena mereka perlahan tapi pasti sudah mulai kehilangan beberapa objektifnya. Ini kenapa ya, gue ngelihat Popol Kupa tuh kayak ih ya ampun sebel banget ngelihatnya, karena sangat cepat sekali untuk memberikan. Dan barusan juga belum selesai kita ngomong, udah tumbang lagi satu inner turret, dan mungkin akan ada mirroring yang dilakukan oleh pemain dari GPX, di mana di atas udah ada pergerakan antara Fredo dan juga Isan Sin. Okay, habis lorongnya udah mulai connect, namun tidak ada backupan lagi. Kenapa? Karena ada satu pestar yang udah mulai hancur di bagian bottom lane, dan semis dikit lagi EP tersisa. Digaruk-garuk, ditembak lagi, Lycan Force-nya connect, udah ada dua orang yang langsung tumbang untuk sejauh ini. Namun untuk arah yang berbeda, Selena pun langsung menjadi korban, para orang langsung menghilang, hanya ada Isan Sin seorang diri. Oktaya pun mau pulang terlebih dahulu, dipana dengan plot-plot, belum bisa menghasilkan apapun. Kimura ada wave minion, udah ada lagi sebuah tabrakan, Drew-nya berhasil didapatkan tapi tidak untuk pest turret-nya. Nah, akan hancur sesaat lagi, dan game satu sama untuk Aura. Yes, dan sesuai dengan dugaanku ini kayaknya malah di end sih, langsung ditabrak begitu aja. Kenapa? Karena emang posisinya lagi menguntungkan banget bagi teman-teman dari Aura Esports. Dan yang kedua adalah Fredo di arah top lane. Iya, itu adalah sebuah clue yang sangat amat jelas. Tiga hero yang benar-benar down-nya low banget HP-nya. Yep, langsung dilakukan punch, hilang gitu aja. Betul-betul instant kill. Langsung kena instant kill dari Variety juga tadi. Ini strategi yang menarik sih.